Yo guys, balik lagi sama Fire di Malming Apuy. Hah, kita pari lagi curhat lagi. Ini mudah-mudahan sih gue ngeditnya gak telat ya, karena rencananya setelah Malming sebelumnya, next Malmingnya gue langsung upload video ini. Cuman gue gak tahu apakah terrealisasikan atau enggak. Cuman kalau lu lihat video ini setelah lebih dari seminggu setelah gue upload ya, sorry. Berarti gue molor lagi ngedit video ini. Cuman intinya, kali ini gue mau ngomongin soal game online Indonesia. Kenapa ngomongin gue jadi kayak pembicara? Cuma intinya gue mau ngomongin soal game Indo yang sekarang udah mulai banyak yang tutup. Kayak pertama yang tutup Closer Online, disusul sama Dragon Nest, kemudian nyusul lagi CSO. Nah, pertama gue ini dulu, mungkin dongeng gue dulu sih. Kayak pertama yang gue ketemu itu CSO kalau nggak salah, tapi tutup, baru mau tutup sih. Cuma pertama gue main itu kalau nggak salah gue ketemu di CSO. CSO waktu itu belum ada zombie mode kalau nggak salah. Gue main setelah sebulan kemudian baru keluar zombie mode kalau nggak salah waktu itu. Dan itu booming banget pas zombie mode itu kan. Cuman ingat banget gue pas pertama main itu, cuma apa istilahnya, oh CS tapi bisa online gitu-gitu kan. Keluarannya apa sih? Gue lupa lagi publishernya, publish Indonesia-nya. Cuma intinya oh ini ngeluarin gini CS online, terus gue main di warnet, nyobain apa. Pulang sekolah main, bareng anak-anak warnet. Dan anak-anak warnetnya pun itu gak ada sekolah gue gitu loh. Jadi kayak dari sekolah mana, mereka pulang sekolah, sama gue pulang sekolah gitu kan, waktu yang sama, ke warnet itu bareng gitu loh. Terus main bareng, gitu. Dari awal main RF, buat take a break gitu kan, karena bu enak farming mulu. RF Malming. Nah, di luar Malming itu biasa main CSO, gitu. Gue ingat banget waktu itu. Terus kemudian putus, gue gak berhenti main, gak main lagi gitu kan. Terus kemudian agak lama banget setelah gue main game apa gitu, terus akhirnya gue balik lagi ke CSO. Itu udah mode zombie yang apa ya, yang ngeselin sih kalau gue bilang, tapi seru. Jadi gue lupa apa sih nama modenya ya. Jadi start tembak-tembakan apa terus, tapi nanti lu dapet duit, ntar lu upgrade armor, upgrade darah, upgrade damage gitu-gitu, terus nanti ada boss, terus itu kadang-kadang orang pakai senjata yang gimana ya, senjatanya kayak pakai blade muter-muter, jadi kalau dia tembak nanti muter-muter terus DPS terus gitu. Ada yang pakai machine gun gitu kan, ada yang pakai sniper jeder gede gitu. Cuman intinya kayak lawan zombie tapi boss gitu, terus yang stack per stack gitu. Setelah harus kayak naro bom atau apa gitu-gitu. Cuman intinya yang mode zombie kayak gitu, lu yang main CSO pasti lu tahu apa modenya. Cuman gue lupa nama modenya apa, cuman intinya itu yang biasa gue mainin. Kemudian apa, Dragon Nest itu yang paling lama banget. Dan gue mulai bikin clan diviner, guild diviner, sampai sekarang masih ada anak Discord. Kalau lu mau join ya lu harus buang kehidupan normal lu. Karena tim diviner itu greget, kalau orangnya greget semua. Gregetnya bukan dalam arti baik, sayangnya sih begitu itu. Cuma intinya, pertama gue bikin diviner itu di RF Online, private server. Itu pun cuman komunitas kecil, kayak teman-teman gue aja bikin guild bareng. Terus, apa? Rese-resean bareng. Tapi jadi guild atau klan kecil yang kerjanya ngerese aja gitu. Dalam arti resenya itu bukan ngerese, apa, ngerese bangsa sendiri atau teman sendiri. Enggak, ngeresein itu ngeresein musuh gitu kan. Karena di RF itu ada chip war. Gue agak ribet kalau gue jelasin soal RF, takut makin panjang lagi. Cuman intinya di situ perang antar bangsa, dan kerjaan kita tuh perang bangsa, selain bangsa itu perang pasti kill-killan aja. Intinya ketemu dan lu nggak bisa komunikasi, jadi lu nggak bisa damai nggak bisa, lu langsung pasti dibunuh istilahnya gitu, dan lu komunikasi pun nggak bisa. Gamenya kayak gitu RF. Nah kalau rese aja, kalau ntar ada bangsa lain farming kita usir, jadi bangsa kita bisa farming, kayak gitu aja kerjaannya tuh dari guild kecil itu. Terus di suatu ketika, apa gue ngomong jadi RF ya, cuman di suatu ketika di suatu RF itu guild gue tiba-tiba jadi gede, karena pertama gue donat waktu itu di RF itu char gue tuh paling GG itu, bahkan dua bangsa itu nggak berani sama gue sendiri, saking GG-nya dulu gue di RF privat itu gitu loh. Terus karena gue ya gimana sih, orang terhebat, orang kan juga mau masuk guildnya gitu kan. Ketika itu akhirnya guild gue rame, diviner rame, terus di situ mulai kenal beberapa orang. Yang gak greget ya OL-nya sebentar, cuma mau ikut-ikutan doang. Yang greget mungkin gak lama juga OL-nya, cuman reguler, dalam arti setiap
jam 7 malam sampai jam berapa pasti dia OL, atau ada yang jam berapa sampai jam berapa dia OL. Jadi reguler gitu kan, nggak lama, cuman selalu gitu kan, rajin. Nah, itu yang aman kenal apa main game gini-gini. Terus kemudian pindah ke Dragones. Nah, Dragones nih yang gue mulai agak gimana ya, bukan diseriusin tapi terlalu goblok juga karena gue seriusin sih. Jadi benar-benar gue bela-belain waktu itu. Jadi kayak, oh gue bikin guild diviner gini-gini-gini, anak-anak yang main, yang bekas main RF atau yang kenalan gue yang main DN ya gue ajakin main bareng, yuk gabung guild gini-gini, ngenes bareng, dungeon bareng. Nah, cuman karena gue terlalu hardcore waktu itu, seingat gue pas awal-awal itu pas cap berapa ya, 40 mungkin. Gue main dari cap 24 by the way. Gue main dari cap 24, gue ingat banget. Tapi gue belum bikin guild, gue masih enjoy aja bareng main-main-main-main-main. Cuman gue bikin guild dan gue serius itu di level 40. Ya, cap 40. SDN belum keluar. Cap 40. Tapi itu udah apprentice mode, udah ada kalau nggak salah. Pokoknya ketika ada apprentice mode, itu gue baru awal-awal bikin guild. Nah, di situ gue mulai gedein guild. Kayak, oh iya, mau GB, masuk guild. Gitu-gitu. Intinya lo ngerti lah, yang pemain DN lama pasti lo ngerti. Kayak, ayo masuk guild gue, nanti gue GB-in sampai level 40. Itu setiap malam, ya kan, itu gue gebel sampai enek. Itu pun kadang-kadang orang kayak masuk guild, ya kan, gue GB nih dari level, biasa gue GB dari level 0. Tergantung sih, tergantung. Kadang-kadang gue GB dari level 0, dari periton sampai level 14. Kadang itu gue GB-in, gue bantu. Karena orang rata-rata maunya dari periton doang. Ya dari pokoknya mulai dari crystal stream bisa masuk, itu dia mau GB. Level 10 kan masuk ke Calderock. Cuman dari situ dia mau GB orang. Kalau gue dari Periton itu gue udah mau GB sampai gitu-gitu. Cuman kadang-kadang orang di GB, begitu dia offline, besoknya gue, terus gue offline juga lama-lama kan, terus besoknya online, dia udah unapprentice, udah mutus apprentice, terus keluar dari guild. Banyak yang gitu, tapi gue gak masalah. Cuman emang kayak gitu kehidupannya gitu kan. Terus sampai gede, sampai akhirnya ada beberapa orang yang greget gitu kan, tim greget gitu kan. Oke, dapat diviner nih, ini yang gue mau diviner gitu kan, greget yang SDN aja itu equip pas-pasan. Dan practice mode pun gak lulus-lulus. Waktu itu kan cuman, waktu itu kalau gak salah SDN-nya real doang, terus gak bisa masuk karena butuh key. Terus akhirnya kita coba terus yang normal kan, kalah, terus muntul practice mode. Akhirnya di practice mode kita udah mulai GG-an gitu kan. Biar practice mode aja lah, biar gak bong-bong key. Karena juga ada limitnya, apa, key-nya limit. Karena kan dari NES, key SDN itu dari NES. NES-nya itu seminggu cuman berapa kali gitu kan, jadi ada limitnya. Ya udahlah, praktisnya terus, praktis terus semalaman. Tiap malam gue ingat banget di DN itu. Tim greget, gue ingat banget anak-anak di, anak-anak DN itu dulu gue, si Denny yang di video Fire Nodule itu, si Jaka, si Yuda, si Desti cewek satu, terus si Ilham saudaranya apa adanya Jaka, pokoknya saudaranya Jaka kalau nggak salah, terus Yuda gue udah sebut ya, BR, terus siapa lagi ya, gue lupa, ada deh satu seingat gue yang main, duh kok gue lupa namanya ya, Iman, Archer dia, Iman, terus siapa lagi ya gue lupa namanya, mukanya gue ingat karena waktu itu kan jaman Facebook, kita grup Facebookan juga, jadi gue tahu muka-mukanya. Aduh, satu lagi siapa namanya, gue lupa, The Tank juga, selain Yuda siapa ya, kan tank itu Yuda, BR, sama satu lagi gue lupa. Priest, Jaka. Pokoknya ada satu lagi gue lupa namanya. Pokoknya lu lah kalau nonton video. Kalau enggak ya udah, intinya itu orang. Intinya kayak gitu tuh. DN gue lama-lama, berapa tahun gitu gue main. Pokoknya greget lah gue main DN itu. Pengalaman gue, apa, ini gue di DN juga itu lama banget. Gue berhenti di cap 80? Apa 70? 90 kalau gak salah gue berhenti. Di cup 90 gue berhenti. Terus kemarin sebelum tutup gue sempat main lagi. Itu sampai 95 doang kalau gak salah. Iya 95 ya kalau gak salah. Iya 95. Wah 95. Terus udah berhenti lagi. Terus tau-tau sekarang udah tutup malah. Waktu itu gue dengar pokoknya udah mau tutup. Cuma intinya DN juga udah bagian, jadi bagian besar hidup gue. Di dunia gaming gue gitu kan. Udah hidup gue. Terus closer apalagi, dan
gue nggak tahu, gue udah sering cerita juga pasti soal Closer Online. Itu pertama gue main, awalnya gue nggak kepengen bikin YouTube. Gue YouTube, kalau saya gue pernah bikin YouTube, terus gue di ini video DN gue sempat bikin. Pas gue cuma asal doang sih, video SDN, video NES, video Mino gitu-gitu doang. Terus waktu itu ke Bennett, kalau nggak salah channel YouTube gue, akhirnya ya udah gue berhenti. Nah di Closer terus gue pengen lagi, terus di situ gue mulai lihat video-video YouTube gue, dan video YouTube yang gue lihat itu nggak dalam negeri. Gue waktu itu nggak ada yang namanya youtuber Indonesia gede, itu nggak ada, belum ada. YouTube aja di Indonesia tuh belum ada yang denger, yang populer tuh cuman Vine gitu-gitu doang. Itu YouTube tuh nggak ada suaranya sama sekali. Nah di situ gue mulai ketemu PewDiePie, zamannya dia masih kayak anak nggak berdosa. Terus gue Markiplier, zamannya dia masih apa sih subscribernya dulu, gue lupa pas dia pertama gue liat dia. Pokoknya zaman waktu gue liat itu dia main spesial berapa juta subscriber ya yang gue nonton itu, Markiplier waktu itu, yang dia nangis pokoknya. Ya itu di situ gue mulai, oh iya ya, gue kayak ini jalan yang gue pengen gitu loh. Walaupun gue tahu mungkin gue gak bakal bisa raih, cuman sidaknya bermimpi pupul gak masalah, tapi ini yang gue mau gitu loh. Markiplier yang nyadarin gue disitu, Markiplier yang jadi inspirasi gue disitu. Dan akhirnya kebetulan karena gue ada waktu itu main Closer, terus gue mikir, gue bikin video apa ya, let's play. Aduh gue gak bisa let's play, cuman akhirnya masih bimbang, tapi gue bilang jalanin aja, ya kan. Akhirnya gue jalanin, gue bikin video YouTube cuman let's play, gak ada suara, gak ada muka gue, cuman benar-benar video gue main doang, main Closer. Gue ingat banget waktu itu ngeran, gue lupa nama dungeonnya itu Closer ya, Astaroth, terus apa, cuman yang blue sama red itu di plan gate, itu gue run, cuman fast run gitu kan, plan gate cuman berapa menit, 2 menit gitu-gitu kan, Astaroth 20 menit gitu-gitu kan, sampai stack 20 gue ingat banget gitu-gitu. Cuman murni cuman gambar gameplay doang gitu kan, enggak ada suara, enggak ada video. Terus pelan-pelan lu mulai datang perlahan-lahan, viewer, subscriber, nge-like, komen, terus di situ okay, ada kesempatan di sini buat gua gitu loh. Terus kemudian gue paksain terus gua mikir dulu value apa yang bisa gue kasih gitu loh. Gue pengen lebih baik gitu kan, gue pengen maju lagi. Terus akhirnya, oh iya, gue dari dulu sering banget bermasalah sama pengetahuan dalam game. Dalam arti kayak guide, gue gak ngerti ada YouTube, gue gak tahu, bahkan mungkin YouTube waktu itu masih belum ada atau apa. Intinya gue main kayak RF, gue bingung ini caranya gimana. Gue cari website, source-nya setengah mati, di YouTube nggak ada. Karena waktu itu kan nge-search itu nggak ada nongol YouTube. Kalau sekarang kan lu nge-search paling atas tuh biasa video-video YouTube, bawahnya baru website-nya kayak gitu kan. Dulu tuh nggak kayak gitu. Ya iya ya, gue susah banget nyari pengetahuan soal game yang gue mainin. Nah sekarang gue main Closer nih. Gue yakin di luar sana pasti ada yang baru pertama main, yang bingung mau gimana gitu kan. Terus gue coba search waktu itu, guide Closer, cetet, nggak ada. Ada paling pun Korea, tulisan Korea. Otomatis orang Indonesia gak bisa, ya kan. Inggris aja masih gue pikir, ah Indonesia bisa lah bahasa Inggris sedikit-sedikit kan. Ini tulisan Korea otomatis gak bisa, ya kan. Terus akhirnya gue search, sekalinya ada itu PvP. Pasti PvP. Guide combo PvP. Akhirnya gue bilang, oke, gue guide. Gue mau berbagi ilmu gue mau nolong diri gue sendiri yang kebingungan main game. Di mindset gue seperti itu. Akhirnya gue bikin guide. Gue bikin guide otomatis nggak mau, gue nggak kepikiran soal ngedit pakai teks aja karena gue nggak bisa waktu itu. Akhirnya gue bilang gue harus pakai voice, gue harus berani pakai audio. Tapi gimana caranya? Akhirnya gue pakai mic gembel yang rusak, yang resak-resak, yang kalau jadi mic itu tuh gue inget banget micnya itu bunyi nging, dan gue nggak tahu cara ngedit videonya apa segala, audionya apa tuh gue nggak ngerti. Adobe Premiere aja gue belum bisa waktu itu. Gue masih pakai Camtasia, gue inget banget. Dan untuk ngilangin suara nginge itu gue harus pegang mic-nya, terus gue megang tembok.
untuk ngilangin songingnya. Gue inget banget, sedih-sedih dah tuh. Akhirnya gue inget banget rekord itu malam-malam gelap-gelap, cuman monitor lah nyala, terus gue gitu, terus ini saya bikin videonya. Itu pun kayak orang lemes. Karena waktu itu gue lagi batuk pilek juga, tapi gue paksain gue harus coba. Gue harus coba gitu kan. Terus gue coba bikin guide combo J untuk PvE, karena gue gak bisa PvP, tapi gue yakin dengan skill gue bisa ngehajar bos pakai J dengan gampang tanpa kurang darah sedikit pun, kayak gitu-gitu kan. Saat itu akhirnya gue bikin guide PvP, apa PvE J, gue jelasin setahu gue jelasin soal penetration, critical, ini mainnya penetration, ini mainnya critical, J ini mainnya penetration, gitu-gitu kan. Kemudian responnya luar biasa, alhamdulillah bagus banget dari lu. Dan itu gue bikin dua video, guide-nya ngejelasin sama guide-nya untuk gue contohin di monsternya kalau nggak salah gue inget. Gue bikin dua part, responnya bagus banget, lu support banget, lu suka banget. Akhirnya di situ gue ini tipe gue. Tapi terus gue bikin, akhirnya terus gue bikin terus gue akhirnya gue bikin beli kamera, webcam. Gue main, gue let's play terus. Akhirnya gad gitu terus kan. Gue paksain, terus akhirnya di situ gue ngestak. Kalau misalnya di situ juga akhirnya gue bikin malming apoy. Akhirnya kayak gue maksain banget diri gue ya. Gimana ya? Terus akhirnya gue take a break, terus gue relax, nonton dulu, nonton anime apa. Gue cari, gue kosongin pala dulu. Terus akhirnya gue baru oke. Kalau misalkan memang gue nggak enjoy bikin guide, ya gue bikin yang lain. Kalau gue stres dengan closer, itu namanya bukan game lagi, ya kan? Karena game itu untuk ngilangin stres. Ketika lu stres main game, ya itu namanya bukan game. Itu bukan hiburan namanya, ya kan? Itu pekerjaan. Akhirnya, oh ya udahlah, take a break dulu. Apa ya? Akhirnya gue bikin video-video selain closer. Terus ketika gue lagi bikin video-video selain closer untuk enjoyment gue, mudah-mudahan lu juga suka. Terus gue dapat hidayah lainnya melalui marketplace sama. Nah terus dia bilang kayak, kalau lu gak enjoy, jangan. Ketika lu enjoy, lu bakal kerja keras untuk ngelakuin itu karena lu enjoy, karena lu suka gitu loh. Kayak ketika lu suka sama cewek contohnya, lu pasti kan berjuang mati-matian, entah itu cara yang benar, berbuat baik supaya dia notice lu, atau berbuat jahat kayak ngejelek-jelekin orang lain apa gimana supaya dia, ya intinya cara light and dark lu ngerti lah kalau ketika lu benar cewek gitu kan. Sama halnya dengan job, dengan passion, dengan hobi gitu. Akhirnya ya juga ya. Dan terus kemudian dia tambahin lagi, jangan lihat view dari jumlah angka yang lu lihat di monitor lu. Bayangin angka itu adalah jumlah orang satu persatu ada di sebuah ruangan ngelihat lu langsung. Dan mereka semua itu gimana ya, look up ke lu, dalam arti suka sama lu, entah itu konten lu, entah itu diri lu sendiri, kepribadian lu, atau karya lu. Dan mereka menunggu hal itu, dan mereka duduk di ruangan puluhan orang itu, bahkan mungkin kalau dalam kasusnya video closer gue waktu itu, ratusan orang itu duduk di satu ruangan untuk nunggu gue ngoceh soal closer. Coba bayangin, berdiri di depan kelas aja yang cuma 30 orang, gue hampir gak bisa ngomong lancar. Apalagi 100 orang di satu ruangan, coba. Ya kan? Di situ, oh iya, oke. Okay. Mulai sekarang jangan ngelihat angka view dari perspektif digital. Lihat dari perspektif kenyataannya bahwa ada, misalkan view gue cuma 10, ya bayangin ada 10 pasang mata, 10 orang itu yang ngelihat. Orang itu ngorbanin waktu mereka, entah cuma nonton semenit, entah dua menit, ngorbanin waktu mereka untuk ngelihat atau ngecek video lu. Apalagi mereka yang nonton sampai habis, mereka yang ninggalin like, mereka yang komen. Lu bayangin waktu mereka terbuang untuk lu. Ya kan? Entah itu kerja keras lu atau lu bikin video itu asal-asalan, tapi mereka ngorbanin waktu mereka yang berharga untuk lu. Dia bilang begitu. Dan di situ gua, oh oke. Okay. Bener, gitu kan. Di situ gua, yes, gitu kan istilahnya. Entah kenapa gue jadi kayak presiden yes gitu. Cuman intinya, ya kayak gitu gitu kan. Itu yang gue selalu jadi mindset gue juga gitu kan. Makanya setiap gue lihat video, oh videonya cuma 10 view. Nice. Itu udah lebih dari yang gue harapkan gitu loh. Oh videonya dapatnya cuma 2 like.
bagus, dua orang suka video gue berarti. Ya kan? Jarang jarang, istilahnya kapan lagi kayak lu lagi di jalan bilang, eh, gue suka baju lu. Berapa orang selama lu hidup yang bakal ngomong kayak gitu? Gak ada kan? Ada sih mungkin. Gak, gue cuman kayak film doang, gak ada kan gitu. Gue yakin lu paling ada. Cuman intinya kayak gitu. Dan ya itu perspektifnya harus kayak gitu. Jadi lu gak akan merasa down dengan karya lu atau apa kayak gitu. Cuman balik lagi ke gamenya. Itu kenangan gue di Closer. Closer yang bikin gue start soal YouTube ini. Closer yang bikin gue akhirnya menemukan jalan ke videonya Markiplier. Akhirnya juga menemukan jalan ke gue untuk nyoba YouTube sebagai hobi gue. Dan memang sampai sekarang jadi hobi gue gitu kan. Di gaming YouTube gitu kan. Dan sampai sekarang. Cuman itu kisah gue doang soal 3 game yang tutup saat ini. Yang udah jadi kenangan gue juga gitu kan. Dan mungkin gak nutup kemungkinan. Hidung gue gatal by the way. Gak nutup kemungkinan. Kedepannya bakal ada juga game-game lain Indonesia yang bakal tutup. Dan gak ada yang disalahin juga. Dan gak ada yang salah atau benar sih kalau gue bilang. Karena balik lagi kondisinya aja gue jelasin ya. Sekarang orang udah jarang yang ke warnet. Warnet pun udah banyak yang tutup. Sekalinya ada yang buka harganya luar biasa. Ya kan? Dan seleranya pun sekarang banyak orang suka mainnya itu model-model kayak PUBG, Mobile Legend. Nah, itu juga jadi masalah lain karena orang akhirnya gue capek ke warnet, gue main aja di HP. Gue lebih suka main di HP, gue mendingan main HP, gue mendingan main game mobile. Akhirnya peminat warnet turun, warnet tutup. Satu persatu warnet tutup, otomatis pemain game online di Indonesia juga yang game Indonesianya ya. Itu menurun. Otomatis ya mereka enggak bisa nopang game mereka untuk biaya server, untuk lisensi dan sebagainya macam. Otomatis ya game-nya tutup. Nah, game-nya tutup ya sedikit atau banyak pasti punya kenangan dari player-playernya yang telah main gitu kan. Tapi ya itulah hidup. Kadang ada yang harus datang, ada yang harus pergi. Kita juga apa, ada waktunya kita lahir, ada waktunya kita kembali kan kayak gitu. Game juga sama, developer juga sama. Mereka juga pasti sedih game mereka harus ditarik balik. Dalam arti kayak walaupun mereka bukan yang bikin gamenya gitu, mereka cuma publisher nih yang Indonesianya. Yang bikin gamenya kan developernya mungkin dari Korea atau apa gitu kan yang punya gamenya. Mereka cuma lisensi doang. Tapi mereka jadi udah kayak, gue udah jadi GM di game ini bertahun-tahun, gue udah kenal sama player-playernya, gue selalu ngobrol sama player-playernya, gue dengerin curhatan player-playernya yang suka ngeluh nempa gagal mulu atau ngeluh suara gue ke mereka, gue dengerin. Yang mungkin GM kan ada juga yang kayak gitu. Itu juga bakal pasti mereka bakal kehilangan sesuatu dari mereka gitu kan begitu game itu tutup. Nah itu juga ya, tapi yang begitu jahat adanya gitu loh. Dan sekarang zaman mulai berubah. Sekarang banyak, sekarang orang udah hampir semua orang punya HP Android. Bisa main game di HP mereka tanpa perlu ke PC. Akhirnya orang Indonesia sekarang lebih ke dominan game mobile. Nah, sekarang game mobile otomatis game PC terbengkalai. Peminatnya turun, kurang, gak ada penopangnya. Otomatis game-game PC juga mulai tutup yang di Indonesia ya by the way. Luar negeri mah gak ada mati, malah terus berkembang. Otomatis ya udah yang kalangan bawah mainnya cuma bisa Mobile Legend. Yang kalangan atas punya rezeki, bisa punya PC, yang main gamenya yang benar-benar tingkat atas. Dalam arti kayak PUBG yang bayar di Steam, mungkin game-game kayak Devil May Cry 5 ya kan yang bayar, atau mungkin bajakan, tapi tetap aja speknya gak ringan kan. Otomatis lu harus jadi orang yang mampu untuk beli PC yang setara dengan game itu untuk jalaninnya gitu kan. Ya otomatis nggak kalangan bawah kalau lu punya PC yang bisa jalanin Devil May Cry gitu kan. Dan kayak gitu-gitu, game-game baru keluar terus, lu bisa main kalau lu kalangan atas, tapi kalau lu kalangan bawah lu nggak bisa main. Otomatis pelampiasan lu cuman game mobile. Game mobile ya untuk saat ini cuman kayak PUBG Mobile atau yang tipe Battleground Mobile, MOBA Mobile, ya kan, kayak gitu-gitu doang. Atau ya game-game lain yang mobile juga banyak sih. Sekarang udah mulai banyak di Google Play, tinggal cari-cari aja iseng-iseng. Atau kayak gue main juga Grand Chess gitu-gitu kan, Grand Chess Mobile.
atau bahkan My Cafe, gue juga main My Cafe asal buat enjoyment gitu kan, ingat-ingat nostalgia zaman gue main Cafe Land dulu di Facebook. Dan ya game PC Indonesia udah nggak ada lagi yang main. Bahkan gue sendiri jujur berapa tahun ini tuh hampir nggak dengar soal game online Indonesia. Yang baru rilis aja dua itu kan Terra sama Icarus. Nah sekarang Terra sendiri dia nggak server sendiri di Indonesia. Dia cuma sebagai kayak portal VPN doang ke yang saya. Server tetap server saya sama Thailand sih. Otomatis ya nggak bisa dibilang game Indonesia juga walaupun dibantu sama publisher Indonesia. Rider of Icarus publish 100% di Indonesia, tapi peminatnya sedikit banget. Satu karena MMO-nya berat. Orang udah biasa main yang mulai match, hajar, selesai, pulang nggak peduli. Sedangkan MMO lo harus mulai GB apa level quest, duitnya, equipment-nya, item, potion apa segala macam. Orang males. Mereka harus buang waktu gitu kan. Akhirnya peminatnya juga yang hardcore doang yang main. Di bawah itu ya gak main. Dan gue yakin juga sayangnya sih Red Dead Vicarious itu kecuali ada perubahan drastis yang bikin meledak, umurnya juga gak bakal panjang. Sayangnya gue udah main, gue sampai coba premium service-nya juga sebulan, tetap aja berat. Terus ya dua game yang baru rilis MMO di Indonesia aja kayak gitu. Game-game lain gak ada yang mau rilis di Indonesia gue rasa untuk saat ini. Karena pasar di Indonesia untuk game online itu udah drop banget. Warnet-warnet udah tutup. Zaman udah ganti gitu kan. Jujur-jujur sih jauh dalam lubuk hati pasti buat anak-anak warnetan tahun 2010-an ke atas gitu kan. Atau intinya anak-anak warnet. Pasti juga merasa ada yang hilang yang sekarang udah punya keluarga, udah punya anak, ya kan, udah punya istri. Yang dulunya kerjanya malah begadang di warnet, tidur di warnet, ya kan? Itu juga jadi udah jadi masa lalu gitu loh, tapi ya jadi kenangan sih memang buat dikisahin gitu kan. Kayak sekarang aja gue buat bareng gue cerita gitu kan, tapi ya ada yang hilang gitu kan, memang jujur merasa ada yang hilang gitu loh. Sekarang gimana ya, dibilang main bareng pun gak kayak dulu. Dulu kita main bareng yuk, ayo ke net bareng. Sampingan, 5 orang samping-sampingan main bareng. Kayak gini woy. Masih ngomong, masih ketemu muka dengan muka. Sedangkan sekarang, memang lebih luas, sekarang jadi lebih enak. Tapi, main bareng yuk. Iya, gue sendiri di kamar gue. Hening. Gak ada suara, gak ada teman, gak ada siapapun, gak ada makhluk hidup selain gue. Dan di temen gue yang main bareng gue pun, di ruangannya dia sendiri. Walaupun kita berkomunikasi dengan suara, tapi kita main sendiri-sendiri. Memang bisa dibilang main bareng, karena main di game yang sama, karakter in-game yang ketemu. Tapi kita main sendiri-sendiri. Ya kan? Itu juga hal yang bikin gue kayak, gimana ya? Kayak, ada yang kurang gitu loh. Kayak, kita main bareng, tapi kita gak bareng. Gitu loh. Itu juga kayak, mana gitu kan. Cuman ya zaman berubah, kita juga harus ngikutin zaman. Di masa depan mungkin juga semua game bisa dijalan di mobile atau device yang mudah dibawa kemana-mana, tapi tetap komputer pasti ada karena komputer tetap upgrade terus gitu-gitu kan. Cuman ya gimana ya, sedih sih, jujur sedih. Banyak istilahnya, cepat atau lambat kalau nggak ada revolutionary, dalam arti gak ada resolusi besar game di industri game Indonesia, game online Indonesia, itu cepat atau lambat pasti punah game online di Indonesia. Dalam arti publish, dari yang dipublishkan oleh Indonesia, atau bahkan mungkin, ya intinya online Indonesia lah, yang lebih kecenderung ke komunitas warnet, yang main bareng atau intinya yang kayak DN apa segala macam MMO gitu, gue rasa perlahan-lahan bakal mati Indonesia. Dan mau nggak mau semua pemain MMO Indonesia pun bakalan kehabisan tempat kumpul bareng di Indonesia, otomatis mereka bakal pindah ke luar negeri. Akhirnya semua orang Indonesia bakal main game MMO ataupun yang luar negeri. Contoh sekarang BDO. Itu kan sebenarnya punya luar negeri. Servernya juga punya SEA. Oh no, sebutannya BDO SEA kan, bukan BDO Indonesia. Otomatis
ya ke situ semua, ke server saya semua. Akhirnya nggak ada lagi yang namanya MMO atau mungkin bahkan game online di Indonesia tuh udah nggak ada. Adanya game online saya atau game online internasional kayak Overwatch, Dota gitu kan internasional. Cepat atau lambat gue rasa bakal kayak gitu sih. Kecuali bakal ada hal yang merubah semua itu, hal yang revolusioneri yang meledak, yang booming, yang merubah segalanya gitu kan. Avatar kali datang. Cuman intinya kecuali hal itu ada atau terjadi ya cepat atau lambat sih dugaan gue seperti itu. Tapi ya berat, jujur berat. Jurat. Kenyataan istilahnya kita tahu itu kenyataan kita tuh bakal terjadi tapi kayak kita enggak siap gitu ngadepinnya kayak oh harus begitu ya kayak gitu loh gitu. Dan ya hidup enggak cuman game, cuman buat orang kayak gua atau mungkin lu yang sebagian besar kayak di luar gua kerja, dunia gua cuman game, hiburan gua cuman game. Teman gua ada tapi nongkrong enggak sama gua, enggak ngajak gua. Satu-satunya teman yang mau nongkrong, mau nemenin gue tuh cuman teman dari online. Gue udah coba ke keluarga gue juga suka pada mungkin gitu kan. Gue tahu banyak dari lo yang juga yang kayak gitu. Gue juga kurang lebih sama sih. Apa kayak nggak ambil pusing gitu kan? Oh main game ya udah sana di rumah selalu. Atau kayak ya keluar dong. Tapi situ ya udah nggak peduli. Kayak keluar gue punya siapa di luar? Gitu kan? Gue nggak punya teman di luar. Satu-satunya temen yang gue kenal cuman in-game, cuman via Discord, via Facebook gitu kan. Gue mau berteman sama siapa? Kerja, teman kerja. Teman kerja gue kerjanya cuman antara ngobrol soal cewek, nongkrong. Udah. Gue ngomong soal anime pun kayak, eh lu nonton anime ya, nonton kartun. Gue ngomong soal game, ah gue gak main game, males nongkrong aja yuk. Ya kayak gitu. Teman yang bisa lo temuin langsung seperti itu. Sedangkan teman yang bisa sejalan dengan pemikiran lu, teman yang sejalan dengan hobi lu, teman yang benar-benar bisa lu bilang sebagai teman, itu cuman maksimal berupa voice. Komunikasi kayak teleponan doang. Entah Discord, entah WA gitu kan. Dan paling, ya biasanya juga paling teks. Teks, voice, udah. Nggak ketemu langsung. Ya, gue yakin pasti ada entah banyak entah sedikit dari lu yang kayak gitu, tapi yang jelas salah satunya gue. Bukan hal yang dibanggain, cuma sudah lah, daripada dibikin sedih ya kan. Cuman ya, intinya sama sini dulu, ini itu aja sih yang mau gue bahas soal game online Indonesia, curhatan gue sih. Biasa malming apa ikut jadi curhat. Cuman ya, intinya sama sini dulu, thanks sekali lagi yang udah nonton, thanks yang udah dengerin curhatan gue. Gue juga coba kira-kira menurut lu gimana soal game online Indonesia atau yang intinya topik yang kita bahas sekarang ini atau dari perkataan gue yang kayak mungkin lu punya pendapat lain, lu punya pendapat sama atau lu punya kata hati lu sendiri, pendapat lu sendiri, tulis aja di komen, gue baca, gue juga mungkin siapa tahu jadi kayak oh iya iya gitu kan untuk kita tukar curhatan lah bareng-bareng sama-sama. Kayak mungkin lu punya cerita kisah story di warnet yang lucu, tulis aja di komen. Kayak lu punya kisah yang tragis mungkin pernah punya pacar di warnet atau putus di warnet, silakan tulis komen. Gue gak bakal ledekin tapi yang jelas gue pasti ketawa baca. Cuman intinya ya kita paling ya kayak gue juga sama sekarang kayak temen gue cuma lu doang yang bisa gue bilang sebagai teman contohnya. Maksimal apa? Teks, komen. Walaupun gue ngomong kayak eh kita main bareng tapi lu gak satu ruangan sama gue. Walaupun ya balik lagi, kita sama dalam arti kayak gue main game, gue ngeliat hal yang sama dengan apa yang lu lihat. Gitu loh. Lu teriak gue gak denger. Tapi apa yang lu rasakan, gue bisa rasain. Apa yang gue rasain, lu bisa lu rasain. Contoh kayak ketika gue main game, gue kesel. Gue jatuh mulu, kesel gue jengkel. Lu pasti tahu, lu ngerasain kayak, hey, ya gue kok jadi dia pasti kesel. Dan lu ketawa karena bukan cuman asal ketawa atau lucu, enggak. Lu ketawa karena lu tahu feeling gue seperti apa. Enggak enaknya apa, makanya lu ketawa kan. Contoh kayak gitu, kayak gue nonton misalkan suatu YouTuber. Dia kalah mulu, mati mulu, terus gue ketawa. Gue ketawa enggak cuman karena lucu atau gimana. Gue ketawa karena gue tahu hal yang dialamin tuh enggak enak.
Makanya gue ketawa, walaupun secara nggak langsung bilang nggak, kayak emang enak, syukurin kayak gitu. Tapi berarti lu ngerti perasaan gue dan lu ketawa. Gue ngerti perasaan YouTuber yang gue lihat dan gue ketawa, gitu kan. Jadi ya intinya antara lu dan gue yang misalnya bikin video YouTube sama yang nonton, feeling kita connect di situ, di game, di hobi kita yang sama, game. Dan ya industri game di negeri kita ini, oh cialah negeri kita, cuman ya peranan hancur, dan entah hancur entah hilang, gimana nyebutnya gue juga bingung. Cuman ya lo udah jadi bagian dari dunia gaming Indonesia, gue juga bagian dari dunia gaming Indonesia. Game-game Indonesia sendiri, baik itu cuman dipublish orang Indonesia atau server Indonesia aja, tapi peranan benar-benar hilang. Dan gue juga penasaran gimana pendapat lo. Sekali lagi, cuman udah sampai sini dulu. Thanks sekali lagi udah nonton. Thanks sudah dengerin curhatan gue. Gue tunggu juga pendapat lo gimana di komen. Cuman intinya, sekali lagi thanks sudah nonton. Temu lagi di video berikutnya. Bye. Nah,